Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wira di WD Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial lagi. Tutorialnya cara membuat thumbnail di Android dengan menggunakan aplikasi PixelLab. PixelLab. Ya, aplikasi ini teman-teman. Aplikasi PixelLab. Oke, kita langsung masuk aja. Oke, teman-teman, kita hapus dulu ini neo text-nya. Terus kita masuk ke ini layar nih. Ya, di bawah. Terus kita masuk ke image size. Ini buat milih itu apa? Ukurannya. Custom square profile YouTube channel. Ini buat sampul nih teman-teman, YouTube channel nih buat sampul. Ini YouTube thumbnail aja lah. Kita klik OK. Ganti dulu ini backgroundnya, warnanya tuh warna aja teman-teman, color. Oke, ini aja checklist. Terus kita masukin fotonya teman-teman. Berhubung saya tadi udah bikin sama ini, sama apa, udah dibikin sih, udah dihilangin backgroundnya, fotonya Ria Ricis mantan aku ini. Ya, kita kecilin, kita pasin aja. Oke. Terus ini kan nggak ada garis putihnya. Kita munculin garis putihnya dulu teman-teman. Kita masuk aja ke stroke nih. Kita klik aja, kita aktifin. Nah, itu langsung muncul sendiri. Kita perbesarin aja 1-2 jadi 4. Oke. Kita checklist aja teman-teman. Terus kita masukin lagi foto, bukan foto sih, tulisan. Berhubung tadi saya kan udah bikin udah bikin kayak gini nih teman-teman. Nah, kayak gini tinggal bikin aja teman-teman, pakai PixelLab aja. Kalau saya bikin terlama. Oke, kita centang atau checklist. Ini turunin. Nah, misalkan di sini. Kita itu dulu apa? Dimiringin. Oke. Kita centang lagi. Terus kita masukin ini lagi, teman-teman. Tulisannya tadi cara ini membuat, kita centang lagi, kita taruh di bawahnya, pasin, kita miringin. Kita centang dan kita masuk lagi kayak gini aja terus teman-teman. Nah, kita centang lagi. Oke, kita ituin lagi. Udah segini. Atasin lagi. Carot. Nah, misalkan udah teman-teman, kita centang aja di sini. Misalkan udah kayak gini, kita centang aja. Kalau
Itu masukin lagi gambarnya, teman-teman. Bingung saya juga nih. Masukin gambar lagi. Oh, DJ Dinar. Eh, bukan ya? Oke, saya masukin logo YouTube atau tulisan YouTube. Oke, taruh di bawah. Aduh. Ini kok warnanya kayak gitu YouTube-nya. Oke, tar dulu teman-teman. Mana tadi warna tuh? Kalau oh, ini YouTube-nya ketutupan. Oke lah, kayak gini aja. Oke, teman-teman. Kalau udah ini kasih itu aja, kasih stroke lagi. Warna hitam. Oke. Checklist. Stroke. Hitam lagi. Checklist. Nih. Checklist. Ininya putih aja lah YouTube-nya. Jangan hitam. Nah, checklist. Hitam lagi. Oke, checklist lagi teman-teman. Nah, udah teman-teman, udah jadi teman-teman. Simple sih kayak gini. Simple banget. Yaudah teman-teman, itu aja sih dari saya, Wira. Makasih yang udah lihat video ini. Oh iya, cara nyimpennya tuh nih ada di pojok atas. Kita simpen save image. Oke, kita save to gallery. Itu tinggal tunggu aja. Ini saya offline nih, teman-teman. Enggak pakai data, enggak pakai wifi. Wifi. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, teman-teman. Ya, kalau video ini bermanfaat ya tolong di like, teman-teman. Ini lama ya. Oke, teman-teman, tadi udah di save. Udah masuk ke galeri, kita lihat di galerinya. Oke, ini lagi masuk. Enggak ada. Foto. Nah, teman-teman, ini udah masuk. Cara membuat thumbnail YouTube. Oke, teman-teman, itu aja sih dari saya, Wira. Makasih yang udah lihat video ini. Salam YouTubers pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.